Treatment control room. It's locked. Masih terkunci. Semoga saja kita mendapat healing, guys. Okay. Akhirnya. Jill, listen very carefully. Yes. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. Astaga. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks? Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Ternyata Umbrella menggunakan cara kotor, guys. Mereka ingin meluncurkan misil untuk menghancurkan kota Raccoon City agar supaya semua bukti-buktinya lenyap. Ayo kita healing terlebih dahulu. Okay. Semoga ini. Wah, oh, itu. X-ray. Okay, cepat. Yes. Oh. Okay, sini ada apa, guys? Oh, kunci. Okay. Facility key. Mungkin kunci ruangan yang tadi yang terkunci, guys. Kita ambil ini, kita simpan terlebih dahulu, kita tukar dengan telepon, kita selamatkan data terlebih dahulu, guys. Kita save dulu, guys. Oke, kita dapat ribbon lagi, sudah 9. Langsung saja kita save. Kita save di paling atas, guys. Oke, di sini, guys. Oke. Sekarang kita coba kita periksa-periksa terlebih dahulu. Semoga ada item. Oke. Untuk mine thrower ini kita pakai ini, taruh sini, terus ini ribbon kita, sorry, ini kita taruh sini, ini taruh sini, ini kita taruh sini, dan ini kita kombinasikan terlebih dahulu. Jadi ini kita harus memainkan saklar di sini agar supaya uap panas ini bisa bergantian, karena dilihat dari kondisi pipa yang ada di ruangan ini sudah karatan dan menyebabkan uap panas dapat keluar dari karatan, dari karat tersebut. Oke, ini tombolnya. Oke. Nah, kita lewat. Oke, selanjutnya kita matikan yang sebelah sini, guys. Oke. Terus yang satunya lagi. Oh, ini, guys, tombolnya sedikit ngebug. Oh, ternyata terlebih dahulu yang sebelah sini, guys. Oh, tidak. Sorry. Nah, ini dia. Thank you.
Sekarang kita akan tekan tombol ini. Ini ternyata power untuk apa ya? Power has been supplied to the safety system. Ternyata ada ruangan yang harus dinyalakan. Ternyata mungkin ruangan itu ruangan sistem mungkin. Saya sudah sedikit lupa dengan game ini. Oh, sorry. Nah, kita tekan tombol yang satu ini. Selanjutnya ini untuk apa? There is a card key reader. Oh, jadi di sini ada pembaca kartu. Terus kita bisa gunakan alat ini untuk turun. Kita kembali saja, guys. Ada monster, guys. Kita langsung pakai yang ini saja, guys. Oke, langsung mati. Di sini juga ada satu, guys. Oh, sorry, miss. Oke, kita reload lagi, guys. Tadi pelurunya 6. Atau saya yang keliru tadi. Oke, tinggalkan saja, guys. Kita buka pintu ini. Oke, di sini kayaknya ini kita reload terlebih dahulu. Oh, sorry, kita harus pakai terlebih dahulu reloadnya. Nanti peluru sudah habis, baru kita bisa. Di sini ada item, guys. Ada zombie. Miss. Sorry. Oke, di sini ada green herb, tapi kayaknya kita biarkan dulu. Kita periksa dulu apakah ada item. Di sini ada peta. It's the dead factory map. Saja clean herbnya, guys. Oke, kita bawa. Satu aja dulu, guys. Karena inventory kita penuh, kita akan turun ikut sini katanya, guys. Pintu yang satu masih tertutup, guys, karena kita harus menyalakan power tambahan lagi. Kita harus pakai ini aja. Karena bisa jadi di sini ada dua option, bisa saja zombie, bisa saja monster. Oke, kita harus siap-siap, guys. Oke,
Ternyata monster, guys. Ah, masih ada satu lagi, guys. Cukup menegangkan, guys. Oh, ternyata cacing anak, guys. Kita reload lagi, guys. Oke. Ah, di sini tempat safe dan box inventory. Jadi ini kita akan pakai di atas, jadi kita simpan dulu di sini. Oke. Kita simpan, terus ini juga kita simpan. Karena pelurunya tinggal satu. Ribbonnya kita biarkan dulu karena setelah ruangan ini sudah tidak berbahaya lagi, jadi kita simpan dulu. Oke. Oke, seperti biasa, teman-teman bisa pause video ini dan membacanya satu persatu. Oke, di sini kita dapat Will you take the water sample? Jadi dapat sampel air. Oke, langsung kita ke ruangan bawah. Kita akan turun ke bawah. Oke, di sini ada gunpowder. It's spraying me, guys. Oke. Terlalu banyak. Apa di sini, guys? Coba kita cek terlebih dahulu ini. There's a thin slot where a plastic card could fit. Jadi, di sini ada lubang kayaknya. Dipakai pakai kunci ini, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada a plastic card engraved with an ID is attached to it. It seems to be coated with some kind of special painting. Oke, coba kita pakai ini. Oh, bisa, guys. Will you take the facility key? Oke. Water pollution alert blocking of the ablution. Our passage is now in progress. To maintain safety, the lock will not be released until a manual check has been performed. Okay. Di sini ada ini dia teka-teki yang sedikit rumit. Jadi kita akan menggunakan sampel air ini.
Ini dia. Jadi dia harus menyesuaikan dengan lampu putih yang ada di atas. Jadi kita akan geser ini. Pertama kita akan geser yang A dulu, yang warna merah. Jadi di sini sedikit ngebug, jadi susah untuk menebaknya. Oke, nah, kita akan coba seperti ini dulu. Selanjutnya kita akan pindah ke yang B. Kita balik lagi. Oke, seperti ini. Selanjutnya sorry. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke yang C. Kita geser ke sini. Kira-kira seperti ini, kita coba cek. Yes, berhasil. Oke. The lock seems to have been released. Oh, berarti kuncinya sudah dilepaskan. Oke, sekarang kita akan... ternyata inventory kita penuh. Kita perbaiki inventory kita dulu. Wah, gunpowder-nya ngembak, guys. Oke, kita harus menciptakan gunpowder C. Combine dengan ini. Oke. Oh, ngebug, guys. Oke, kayaknya ini kita pakai saja karena tadi kita sempat terluka. Buat menjadi peluru magnum. Setelah itu kita bisa menggunakan untuk membunuh monster. Oke, jadi 24, guys. Jadi kita akan sebisa mungkin untuk mengirit. Ini kita ganti saja dengan ini. Dan
ke rumah kita simpan terlebih dahulu. Ini juga kita simpan. Ini kita bawa. Kita lihat itu kita. Kita reload terlebih dahulu. Nanti kita save di ruangan yang di atas, bukan di sini. Cacing anak ini sama dengan ibunya. Membuang banyak peluru. Oke, kita punya out spray. Ini kita reload terlebih dahulu, guys. Semoga saja tidak ada monster lagi. Oke, cukup menguras peluru. Oke, ternyata dia tidak bisa aim. Jadi kita coba pakai makhluk dan kita jalan ke tempat. Dasar curut kau. Ini kita terpakai banyak. Terlalu banyak peluru yang kita boroskan. Kita ambil green herb terlebih dahulu, guys. Terus kita kembali. Kita save terlebih dahulu. Kayaknya tidak perlu kita menyimpan perlengkapan kita, jadi kita langsung save.